Awas jati bom. Taram. Apakah isinya? 1, 2, 4. Wah, taram, masih ada kerbennya lagi. Tolong ini. Aduh. Ceritanya unboxing. Waduh, dapat hadiah. Gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka kusut, baru pulang kerja. Disuruh tanda tangan. Dikasih kardus. Ternyata isinya Daewo. Apa ini ya? Coba kita buka. Muka kusut, lelah seharian bekerja, jadi sumringah lagi. Alhamdulillah. Berapa puasa mungkin? Berapa puasa. Berat juga ini. Rapat kok. Terus kalau segini dimasukkan koper pasti nggak muat lah. Dipakai nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bukan ini? Nah. Apa ini coba? Oh, pengen terus dulu nih Pura. Apa coba apa? Ning na. Tara. Apa ini? Kira jero ini ngerti Pura. Ya alhamdulillah. Ini bersyukur ini aja. Yang bawah dibuka bisa ngangetin makanan. Yang benar ah. Iya. Curiganya. Ini gimana bukanya? Awas rusak nanti. Ada enggak bukanya? Oh, iya kan. Masih bisa ya, men? Pantesan enggak kebuka. Ini segelnya. Segelnya. Eh? Butuh rice cooker nih, butuh dua orang. Tarak. Nah, yang bawah ini buat ngangetin masakan. Buat masak ini? Hah? Buat masak goreng. Tapi minyak dikit. Jadi mirip minyak. Kata si ibu. Coba dibaca. Coba misalnya mesti. Terus atasnya apa itu? Ada airnya itu atasnya. Tulisan apa ini? Ini suhu mungkin ya suhu 200, 160, 120, 80. Ya, pemirsa. Helmet. Rusak. Kenapa kamu banting-banting? Tak terima ya. Dapat yang kayak gini ya. Pokoknya alhamdulillah. Gawat nih. Oh, ini bisa dibuka. Buat pelangsing ya. Buat pelangsing. Ini bisa diangkat mesti. Bisa cepat enggak? Obat pelangsing kene iki malah nang jero pabrik ana langsing dhewe kene. Terus nusine iki. Itu kan bisa diangkat ya. Nah, coba. Nah, itu gimana? Kayaknya bisa lepas. Sini. Kalau nggak bisa diangkat, piye ini? Bisa ini. Simpan dulu. Terus mengapa? Udah om. Sepatu saya pacaran aja gila. Belum paham. Amatir. Gimana ngangkatnya ini? Gerak tombol-tombolnya ya? Bisa geser sini-sini gak? Enggak. Kalau... Oh ini? Bukan. Itu buka yang tadi. Dari sono. Gimana ini? Gak usah simpan dulu. Daripada pusing. Terus? Oh, buat goreng beneran. Hah? Buat goreng beneran. Nanti kan kuapin sini. Siap. Berarti atas cuma tempat uap itu? Iya. Sini kan uapnya keluar. Halo, tes. 1, 2, 3. Udah gitu doang. Kayak tempat burung ya. Nah,
sehingga yang ini penasaran. Gimana cara angkatnya ini? Aduh, susah coy. Ini beda, Pak. Ini beda, ini beda. Bukan? Masa mikir coba? Harus kursus dulu ini. Kunci yang diangkat set. Kok nggak ada kancingannya? Kata si Iro, minyaknya cuma dikit. Jadi kayak ini harus dipakai air. Atau pakai air ya? Emang pakai air. Minyak. Ini yuk. Mana-mana ada tombolnya kok dalam. Ini. Coba-coba diginiin. Nah, oh, kurang maju. Nah. Ini ternyata kalau yang tua yang mikir juga. Kalau yang mikir yang tua jadilah. Semuanya di sini muncul kok. Lah iya, bukan. Saya masa enggak ada kancingannya kan enggak mungkin. Oke, okay, oke. Okay. Alhamdulillah. Wajan. Dapat kayak gini ya. Aneh ya, kita belum komplit punya? Belum ada, belum ada ya? Belum komplit punya. Set. Masuk ke sini. Sip, 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 sip. Langsung masukin yang situ. Serban listrik, wah. Zaman dulu pakai tungku. Sekarang kayak gini. Karena kentengnya ini susah ini ya. Tapi unik di dapur ini cocok. Tapi dia bersih gitu loh. Ya iya lah, dapur bersih lah. Harus dipakai tim. Oh ini waktu. Ada apa tanya? Ketik. Iya, ini. Oh iya. Gak usah pakai listrik. Gak usah pakai listrik dia. Iya ini. Kenapa listrik ininya? Waktunya. Ini mah otomatis sudah. Wah, keren. Habis tenaga. Oh iya ini. Kirimi Obnen Trikim Yuri. Nah kan berarti gak usah pakai minyak, pakai air, minyaknya dikit. Kirimi Obnen gak ada minyaknya. Gimana terus? Trikim Yuri. Harus googling dulu ini. Iya. Mempelajari gimana cara masak. Tapi kan di sini kan udah terangkan gak ada gak pakai minyak. Gak pakai minyak. Trikim Yuri. Ting lah intinya mungkin nggak ada keterangan buku-bukunya ya? Ada kok. Buku ini coba kita sebisanya. Coba tuh ada gambarnya coy. Dapet buku panduan. Mudah-mudahan paham kita ya. Nah. Nggak boleh. Pak, yang gimana? Dekat air nggak boleh. Pakai minyak nggak boleh. Tetap minyak juga nggak boleh. Terus jauh sama dinding. 10 cm. Kenapa masalahnya? Panas mungkin. Dinding kan. Sepatu dindingnya dari bambu bahaya. Terus gimana ini? Nggak pakai apa-apa mungkin. Lah ini buku panduan ada cara bukanya. Ah, dari tadi kenapa nggak dibuka bukunya? Enggak, yang terus masaknya yang boleh. Terus masaknya pilih dipakai apa? Langsung dicolokin. Oh langsung ini. Oh dioles sedikit minyaknya mungkin di ininya. Enggak ada minyak kok. Namanya Sergio. Jogem do masakan. Kalau selesai bunyi ping. Selesai udah. Gak paham saya. Terus ini harus dibungkin dulu. Ya pokoknya begitulah. Unboxing hari ini berkah Ramadan dapat hadiah buat masak. Alhamdulillah.
dulu, mau diberesin lagi buat dibawa pulang. Maklum orang kampung segini aja seneng. Belum paham juga masaknya, diberesin dulu. Mohon maaf tadi pengambilan gambarnya kurang sempurna. Mungkin gara-gara saya belum mandi, jadi mukanya gak boleh kelihatan. Jelah kayak tadi kejadiannya, muka saya gak kelihatan. Di sini tiap tahun mendapatkan hadiah. Hadiahnya gonta-ganti tiap tahun. Tahun ini saya mendapatkan ini, Daiwu. Tapi jujur belum paham cara penggunaannya, bagaimana, nanti harus nanyain dulu. Biasanya kita disuruh milih, ada dua pilihan. Saya milih ini kebetulan, yang satunya katanya pembersih udara. Udara di Indonesia masih bersih, alhamdulillah, jadi gak usah. Jadi saya pilih ini. Masih unik kalau menurut saya ini, kayak gini. Belum paham penggunaannya. Tahun lalu saya milih ini. Di sini saya udah hampir 2 tahun. Dulu saya milih ini. Ini untuk alat panggang memanggang. Alhamdulillah udah dapat 2 hadiahnya. Dan pilihan tahun lalu itu panggangan sama teflon. Saya rasa di Indonesia banyak teflon, jadi saya milih panggangan yang agak aneh. Tapi di Indonesia takut listriknya mahal. Duh, bahaya. Mudah-mudahan sih enggak terlalu banyak menggunakan listrik ya. Ya, itulah yang baru saya dapatkan dari sini, dari perusahaan ini. Pokoknya alhamdulillah apapun itu, namanya gratis kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga gak mahal ongkos kirimnya nih buat dikirim ke Indonesia. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.